Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Niroro Sumekar, hadir di hadapan kalian semua walaupun tidak secara langsung. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul di atas bumi ini menikmati setiap rahmat yang Ia turunkan ke dunia. Salawat berantaikan salam, jangan lupa untuk selalu adakan kepada jenazah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Salam hormat, salam sayang, dan salam santunku untuk guru besar padepokan senang sejagat nama Skaryo. Salam hormatku untuk para master juga master dimanapun kalian berada. Dan salam persaudaraan sedunia dari aku, yang semakar. Kalau begitu, di hari yang berbahagia ini kita masih hadir di daerah Pulau Jawa. Di manakah ini? Pokoknya orang Jawa pasti tahu nih ini di mana. Kita akan cari kejahatan-kejahatan yang ada di sini. Dan seperti yang saya dengar, di sungai ini masih sering sekali terjadi dukun-dukun tidak berguna. Kenapa aku selalu mendengar suara itu di sungai ini? Tapi sudahlah, kita harus fokus mencari dukun-dukun. Kayaknya belum mau nampak nih dukun-dukun yang ini. Sumpahnya begini aja. Kenapa di Pulau Jawa ini masih terlalu banyak dukun-dukun? Coba yang di Jawa ini komen, apa masalahnya gitu? Apa karena masih terlalu percaya begitu dengan hal-hal gaib? Atau gimana sih? Ayo komen. Tapi sebelum itu, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Kameramen mending gak usah deh, benar. Ini udah terang banget muka saya di sini gitu. Jadi jangan kedip-kedipin gitu. Ya, oke. Okay. Oke. Ayo kita bersama-sama. Kayaknya nih lampunya konslet ya. Iya. Yeah. Sallallahu ala Muhammad sholat dimanapun kita berada, marilah kita bersholat kecuali di tempat-tempat yang bernajis. Aduh, ini negatif sekali nih di sini. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Itu suara siapa sih sebenarnya? Suara apa? Apa ada temennya Upang di sini? Ayo, kameramen kita. Upang, apa kamu itu ada di sini? Aku di sini. Kamu tuh kalau memang pengen ikut ke Jawa tuh bilang, Upang, jangan itu suara doang. Aku di bawah kameramen loh. Udah ke kameramen? Mana? Coba lihat. Nggak ada kan? Mau nggak ada. Di mana kamu, Kong? Ayo, kita lagi. Asyik hati kamu deh, Kong. Aduh,
Tapi kalau kita terus ke sana itu nomor 2 satu. Benar kan? Iya. Ini masih kelihatan wajah saya? Masih. Kamu ke sini masih kelihatan? Masih. Kameramen. Masih. Kelihatan wajah saya? Kamu gelap kan? Lagi gelap. Tapi saya melihat ada orang di depan ini. Kamu lihat atau enggak sih? Begitu ada tuh. Nah itu kan ada orang. Tapi sebentar, Pak. Maaf kameramen, saya merasakan ada gangguan yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak boleh hidupin lampu. Kita harus tetap melewati jalanan gelap ini. Iya. Kita hari ini memang sengaja nggak pakai lampu karena, nah, para warga bilang di sini emang sering terjadi tempat sesembahan-sesembahan karena terlalu percaya kepada hal-hal gaib, dan hal-hal gaib itu memang ada, tapi tidak boleh disembah. Yang disembah hanya boleh adalah zat yang tidak nampak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan semua. Cahayanya dinaikin ke tadi aja. Iya. Cahayanya di bawah lampu itu deh. Ya itu ada orang kayaknya tuh. Ya kayaknya di bawah lampu itu biar terang aja. Dari kamera kelihatan gak sih ada? Kelihatan kamera? Ada sih. Kelihatan? Ada. Ayo. Tadi kan maaf ya gelap ini, agak sedikit gelap. Di sini sengaja kita tidak memakai lampu. Bentar ada orang. Ada orang itu. Coba kita intai aja, tapi kita lewati aja biar dia mungkin dia nggak sadar. Ya. Kakak kami kami coba jalan ke dekat kampung itu buat kelihatan. Kelihatan. Itu. Ada orang kan? Dia lagi ngapain? Kok gak sadar ada kita di belakang? Gak dengar kali. Bener tuh. Di tempat kayak gini coba ngapain dia malam-malaman? Siapa kau? Dia tahu kita. Ya, sedang berkeliru. Assalamualaikum. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang menemukan kepala bayi. Kepala bayi? Iya, siapa kau? Astagfirullah, hentikan semuanya. Aku urusanmu. Ikuti aku ke tempat terang ini. Ini gak bisa ngatur. Aku. Ikuti aku. Mau. Apa mau? Mau ngomong apa kamu? Iya, bunda. Masya. Eh, kameramen udah kelihatan belum? Udah. Oh, ada di akad ya nih. Kamu saha? Kamu ngapain? Saya di sini sedang menyembah. Menyembah. Boleh dibawa bungkusannya tadi? Bawa. Kamu lanjut aja, saya nggak ganggu kamu. Tapi lanjutnya di sini ya. Bawa aja, urusannya ambil. Dia mengurut mas sama kita. Iya. Kok? Kita pura-pura ganggu aja, yuk kita jemput dari sini.
kira-kira apa yang mau dilakukan dia ya? Tapi sebentar, saya kok khawatir ya? Tadi dia bilang kepala bayi. Iya. Apa benar di dalam kain itu? Kakak mau ngelakuin ritual apa? Saya mau ngelakuin kepala bayi ini. Kau telah menggabung saya. Astagfirullahaladzim. Itu kepala bayi? Mau? Kok berdarah gitu? Nama itu kepala bayi. Kepalanya doang? Iya. Astagfirullahaladzim. Pegamat lo. Terus untuk apa kayak gitu? Untuk apa? Iya, untuk apa? Yan. Bagian apa? Apa duit? Emang kalau kayak gitu kamu udah berduit? Iya. Siapa yang kamu sembah? Tahu aja. Astagfirullahaladzim, ini kriminal loh kamu nih. Tega banget sih kamu. Selamat. Orang kayak kamu nih udah gak bisa dikasih ampun. Gak peduli. Kamu gak peduli sama saya, maka saya juga tidak akan peduli dengan kamu. Mau kok pelamai itu? Allah Akbar, ada apa dibanting ya Allah. Itu beneran kepala. Mau? Kamu tega banget sih. Kamu itu siapa bukan? Iblis. Iya memang iblis kok itu. Kepala depan ya, astagfirullahaladzim ya Allah, netizen tengah. Oh, iya itu. Masih ada sih manusia kayak kamu tuh. Kamu sudah menumbangkannya? Iya. Kamu tunjukkan kepada siapa tumbal ini? Tahu. 2022 masih banyak kerjaan, ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gini? Amat bodoh. Manusia dibodohin iblis sih bodoh. Apa dulu? Kamu blegungnya. Boleh, coy. Kamu punya kekuatan. Dapat dari mana kamu kekuatan? Ya, gue bacot. Allah Akbar. Mampus lo. Siapa kamu sebenarnya? Datang dari mana kamu? Dan kepada siapa tuh balik kamu tujuan? Anak amanah, bukan saya. Setelah kamu melakukan kejahatan seperti ini, kamu kira saya akan melepaskan kamu? Kau bermimpi! Aku tidak akan melepaskan orang-orang seperti ini. Anak bayi tidak bersalah, sanggupnya kau berdirikan korban, dapat dari mana tuh? Dari warga, Tony. Astagfirullahaladzim. Lu gak bayangi gimana orang tuanya? Wah! Gedap! Wah! Manusia. Manusia tega kau nih. Wah. Kotok-kotoknya mati. Wah. Kami kawan sama saya. Abon. Kepada siapa tumbal ini? Abon. Kepada siapa? Kamu gak mau jawab? Enggak. Wah. Kepada siapa tumbal ini kau? Gak ada jawab. Kepada siapa? Abon. Kepada siapa? Tolong, tolong. Gak akan ada yang menolongi kamu di sini. Tolong, woy. Jawab saya. Tolong. Atau saya gantikan kepala itu dengan kepala kamu. Gak peduli, bodo amat. Tolong. Saya gak bisa kasih ampun sama orang yang udah nyelakai orang lain kayak gini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di 2022 masih ada lah manusia kayak kamu. Tapi masih ada lah. Percaya sama setan, bodoh. Amat bodoh. Bekong dia. Saya emosi kalau lihat orang kayak gini mah. Enggak peduli. Enggak emosi kan. Allah. Dan kamu. Saya kasih tahu sama kamu. Apa? Malam hari ini adalah malam terakhir kamu bisa melakukan hal seperti ini. Gak percaya. Kamu gak percaya? Gak. Semua kemampuan dan keilmuanmu akan runtuh. Gak percaya. Allah Akbar. Amin boy. Kita kasih tepar dan lumpuh aja. Siapapun yang nolongin dia, dia akan tetap lumpuh seperti ini. Saya gak bisa kalau ngebiarin hal-hal kayak gini, apalagi dia udah mencelakai orang lain, yang rugi orang lain. Sampai astagfirullah, gimana rasanya waktu dia motong kepala, gimana?
Wah! Ya Allah, ini gimana? Ini beneran kepala. Astagfirullahaladzim. Kita harus buka nih. Saya nggak berani. Takut, saya takut. Ini soalnya kriminal juga kan. Katanya kalau manusia tuh nggak boleh. Minyak barahnya tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak tega saya. Gimana sih ada manusia yang bisa tega kayak gini? Gimana perasaannya waktu memotong kayak gitu? Manusia lagi. Allah. Allahu Akbar, Allah, saya nggak tega. Dasar manusia biadab. Bumi ini. Apa? Serahkan hidup dan matimu kepada Allah SWT. Walaupun hari ini kau akan binasa, berarti itu adalah takdirmu. Ini harus kita laporin ke warga. Ini benar-benar perbuatan kriminal. Kita kasih tahu warga siapa yang kehilangan bayi. Ya Allah, saya tuh nggak bisa mikir gimana hati orang tuanya gitu ngelahir dia susah payah, anaknya diculik terus dipisahin dari badannya. Ya Allah, anak nggak bersalah. Masih ada manusia kayak gini 2022? Di mana sih hati nuraninya? Sekarang misi saya akan semakin kuat. Saya akan terus mencari orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun kalian yang mengetahui hal-hal seperti ini, auzubillah min zalik, kalau kalian hanya diam saja, ini adalah salah satu contoh untuk kalian. Jangan pernah takut dengan orang-orang seperti ini. Binasakan saja orang seperti ini. Dia tidak pantas hidup di dunia. Ayo kita naik aja. Yuk. Kita beritahu warga. Yuk. Kita kasih tahu ke warga-warga lainnya. Dan polisi kita bersama. Kayaknya ada perkampungan ya di depan sana. Kayaknya harus ke perkampungan itu. Banyak orang kan di sana. Alhamdulillah. Itu kayak ramai orang tuh. Kita cari aja ke sana ya. Kalau begitu, kita jalan dari mana nih? Kayaknya ini dipagerin. Tapi kita harus ke depan sana. Ayo. Kalau begitu, ini kita tetap saja dulu sambil hari kita mencari warga. Dan kita harus laporkan ini ke polisi. Ini adalah kasus kriminal juga. Biar dia lumpuh-lumpuh nah di penjara. Saya benci orang-orang kayak gitu. Netizen semuanya, makhluk gaib itu memang ada. Dan makhluk gaib itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan makhluk gaib itu sangat berdekatan. Hanya saja tidak saling melihat satu sama lain. Tapi yang gaib, biasanya bisa melihat manusia. Tapi manusia itu tidak ada yang bisa melihat gaib. Kecuali Allah mengizinkannya dan atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat netizen, janganlah kalian mau menjadi budak setan, iblis-iblis yang terkutuk. Jangan menjadi manusia yang bodoh. Apalagi percaya dengan pesugihan-pesugihan seperti itu. Itu setiap pesugihan yang kalian lakukan, percayalah. Rezeki 7, anak 7 turunan ke bawah kalian itu yang kalian ambil haknya saat kalian melakukan pesugihan dan kalian mendapatkan uang. Semua itu muslihat iblis. Maka masihkah kalian ingin menjadi manusia bodoh? Berpikir jernih, ini 2022. Saya harap setelah semua yang saya beritahu kepada kalian, kalian dapat memahaminya. Dan semoga apa yang kalian lihat bisa menjadikan pelajaran yang positif untuk kalian. Buang sisi negatifnya. Ayo sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT agar tidak gampang dibodohi. Dan lebih perkuatlah iman kalian semua. Saya Nyi Roro Sumekar, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.